Kabupaten Patimura yang ke-207 tahun. Di kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah mengucapkan selamat merayakan Hari Pahlawan Nasional Kabupaten Patimura tanggal 15 Mei 2024 kepada seluruh warga Maluku yang terwadahi dalam Ikatan Keluarga Maluku Cabang Kabupaten Kepulauan Maluku. Kiranya perayaan tahun ini menjadi momentum yang semakin mempererat tali persaudaraan Pelagandong dalam Ikatan Keluarga Maluku serta menumbuhkan semangat perjuangan Kapiten Patimura di dalam setiap pribadi warga Maluku untuk terus berpartisipasi, berbakti, dan berkarya bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang tercinta. Perayaan Hari Patimura ini juga adalah bagian dari wujud penghormatan kita terhadap nilai histori kepahlawanan bangsa, tapi juga mengandung pesan sekaligus ajakan untuk menjaga dan melestarikan khasanah budaya Maluku yang turut mewarnai kebinekaan yang ada di daerah ini. Hadirin dan warga Ikemal yang saya hormati, tahun ini kita ketahui bersama yang merupakan tahun politik, yaitu pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Kaitannya dengan itu, saya pesankan kepada warga Ikema dan kita semua agar jangan sampai situasi yang ada menjadikan kita saudara-saudara terpecah oleh karena perbedaan pandangan atau pilihan. Tapi marilah kita saling menghormati dan menghargai hak kebebasan masing-masing sebagai wujud kedewasaan dalam berdemokrasi. Selain itu, saya mengajak, mari kita jaga kondisivitas selama dilakukannya tahapan-tahapan persiapan menjelang Pesta Demokrasi Pemilu Kada 2024 agar dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Akhirnya, sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan Nasional Kabupaten Patimura ke-207 tahun 2024. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seruni 15 Mei 2024. Penjabat Bupati Kepulauan Yapen, William R. Maderi, SIP, MSI.